Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tani hobi kicau. Kali ini kita praktekkan cara menyemai bibit antabuga. Saya biasanya merendam terlebih dahulu satu hari sebelum menyemainya di pembibitan agar dia cepat tumbuh dan toge-togenya langsung keluar semua sebelum kita semai. Inilah proses perendamannya. Saya ikat dan ini biji antabuga saya pesan dari toko Lazada. Semoga informasinya dapat membantu sahabat-sahabat petani hobi kicau yang suka menanam terong antabuga. Begitulah cara saya, dan menurut pengalaman saya merendam satu harian di air tidak terlalu basah, dan saya gantungkan itu di antara air dan kain, jadi diikat agar tidak terlalu basah. Setelah itu keluar toge, saya baru menyemainya. Itulah menurut pengalaman saya agar cepat tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.